Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Kava di Rak Bukuku. Hari ini aku mau nge-review satu buku yang akhir-akhir ini tuh aku sempat lihat di story Bookstagram atau sempat juga lihat di posan Twitternya Booktweet. Tapi aku beli ini tuh gak hasil rekomendasian siapapun, tapi hasil keliling-keliling Gramedia selama berjam-jam. Dan akhirnya aku nemu buku ini, belum juga 1 menit aku baca sinopsisnya, kayak langsung ini nih buku yang harus aku beli. Nah, ini tuh sinopsisnya menarik banget dan ternyata isinya juga gak kalah seru. So, langsung aja ke reviewnya. Bukunya adalah The Book of Last Things karya John Connolly. Nah, ini tuh versi bahasa Indonesianya kitab tentang yang telah hilang, terbitan Gramedia Pustaka Utama, dan ini tuh genrenya fantasi dan juga adventures, petualangan. Ini tuh ada 472 halaman. Dari covernya ini ada judulnya The Book of Lost Things. Di sini ada anak laki-laki lagi baca. Itu tuh tokoh utamanya bernama David dan dia suka baca. Lalu di sini ada gambar laki-laki bungkuk, yaitu salah satu tokoh yang berperan penting dalam cerita ini. Dan di sini tuh ada kayak daun-daun, duri-duri, dan sangkar banyak lagi. Itu yang bakal jadi latar tempat cerita ini. Buku ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama David yang baru saja kehilangan ibunya. Ibunya meninggal dan dia terpaksa untuk tinggal dengan ayahnya yang memiliki keluarga baru, juga anak baru. Hal itu membuat David tidak nyaman dan juga marah sehingga dia harus menemui psikiater beberapa kali. Tapi ada sesuatu yang David sembunyikan, yaitu sebenarnya David bisa mendengar buku-buku berbicara dan juga pernah melihat seorang laki-laki bungkuk mengunjungi kamarnya. Hingga pada suatu malam, David mendengar suara ibunya yang sangat ia rindukan memanggil-manggil ke belakang rumahnya. Dan David terus mengikuti suara itu yang menuntunnya ke dunia yang entah apa itu, entah di mana itu, dan dia gak bisa kembali lagi ke rumahnya. Ternyata dunia itu dipenuhi bahaya. Untungnya ada seseorang yang baik menolongnya dan menyarankannya untuk pergi menghadap raja. Dan disanalah perjalanan David dimulai, disanalah petualangan dan cerita dimulai. Di dunia yang asing bagi David itu, ia bertemu dengan banyak tokoh-tokoh berbahaya, tokoh-tokoh yang menyelamatkannya, dan tokoh-tokoh lain yang biasanya kita jumpai di dongeng, namun dengan cerita yang berbeda. Ia juga menemui banyak rintangan yang super seru dan kalian harus cari tahu sendiri dengan membaca bukunya. Tokoh-tokoh yang ada dalam buku ini yaitu ada David, pemeran utama dari cerita ini, lalu ada lelaki bungkuk, yaitu makhluk jahil dalam dunia asing itu, lalu ada Jonathan Tulvey, yaitu seorang pemilik buku di kamar David, lalu ada juga si tukang kayu, yaitu orang pertama yang menyelamatkan David saat sampai dunia asing itu, lalu ada seorang serigala yang berdiri dengan dua kakinya yang biasa disebut dengan loop. Lalu ada juga seorang kasatria yang bernama Roland yang menyelamatkan David selama perjalanan. Nah, untuk selebihnya kalian harus cek sendiri dengan baca bukunya. Latar tempat yang digunakan dalam cerita ini yaitu negeri asing yang pemandangannya itu kurang lebih seperti dongeng-dongeng yang biasa kita dengarkan, yang biasa kita lihat di buku anak, namun sedikit berbeda. Ada juga rumah David yang bertempat di London, namun dia pindah ke suatu kota kecil di Inggris juga. Hal yang paling aku suka dalam buku ini yaitu dongeng-dongeng yang diceritakan dengan versinya sendiri. Dan seakan-akan beritahu kalau setiap kisah, setiap cerita, setiap dongeng itu punya pelajaran yang bisa dipetik, walaupun itu tuh terdengar seram atau buruk sekalipun gitu. Dan selain itu juga aku suka cara penulis mendeskripsikan setiap tokohnya dengan sangat mendetail, sehingga kita tuh kalau misalnya mau menggambarkan tokoh itu tuh
bisa dengan detail juga, dengan mudah gitu. Sebenarnya my favorite part itu ada di halaman 417 yang nunjukin kalau sebenarnya kita punya kekuatan untuk melawan semua ketakutan kita. Kenapa kalian harus baca buku ini? Buku ini wajib banget dibaca sama kalian-kalian yang suka fantasi. Kalau kalian nyangka ini buku buat anak kecil karena isinya dongeng, itu enggak banget. Karena kalian tuh bakal nemu versi yang beda, dan ini tuh sebenarnya lebih ke menegangkan dan penuh darah. Tapi ini yang bikin aku seneng baca buku tuh, karena aku anti sama kayak thriller atau darah-darah. Tapi kalau buku kan tergantung imajinasi kita ya. Terus kayak ini tuh penuh konflik yang bikin penasaran sampai akhirnya. Dan ya, kan pokoknya kalian harus baca kalau misalnya kalian suka berimajinasi, suka dongeng, suka misteri, dan juga suka genre fantasi tentunya. Untuk buku ini aku kasih 4 bintang. Keren banget, recommended. Read it and see you in my next review. By the way, kalau kalian suka buku ini, aku mau ngerekomendasiin drakor. Judulnya It's Okay Not to Be Okay, mirip buku ini. If you like it, you should check it out. Because I'm addicted.